Halo guys, kembali lagi bersama Pak Anton ya. Kali ini Pak Anton di kota, di negara India. Wow, ada anjing dan hujan nih. Untung saja rambut Pak Anton gondrong ya. Rambut Pak Anton gondrong. Wah, banyak motor-motor di sini. Ada sepeda, ada motor, ada mobil Lambo guys. Ada mobil Lambo guys. Kita cobain yuk mobil Lambonya gimana. Oke, pantun coba ya guys, langsung saja. Ayo naik. Mantap, mikirin pantun guys. Jalan. Oke, mantap. Gimana nih guys? Wah, asik. Wih, ada motor keren juga di depan rumah itu guys. Wih, ternyata ramai juga ya. Dan wah, ini sedang hujan-hujan keras. Banyak mobil sporty di sini. Keren banget, keren banget. Oke, mundur. Sikat bro, sikat. Nah, ini tempat apa nih guys? Oh, ini tempat mendarat helikopter. Kenapa pintunya terbuka tadi guys? Oke. Hujan deras, hujan deras. Apakah ada misi di sini? Ada rumah sakit. Aku mau ke sana dulu ya. Aku mau ke sana dulu. Oke, stop. Stop. Ayo. Oh, gila men. Oke, kita belok sini guys. Wih, jalannya terlihat nyata sekali bro, aspalnya. Oke, kita kemana nih guys? Kita lihat peta dulu ya ini. Ada mobil polisi juga guys. Wow. Oh, ada sesuatu di sini. Kita coba turun dari mobil. Oke, pantun turun dari mobil guys. Banyak polisi ternyata di sini. Jangan macam-macam pantun. Ini beda loh. Oh, nonton bioskop guys, suara aja. Aku tidak mau nonton bioskop. Ternyata di situ tempat nonton bioskop. Ini kenapa nih polisinya guys? Oke, sabar. Kita ke toko baju aja ya. Pantun mau beli baju. Siapa tahu sudah boleh beli baju nih. Oke. Gimana ke toko bajunya? Kayaknya di sebelah sini bro. Nah, ada di ujung sana guys toko baju. Ini dia toko bajunya. Aduh, kita keluar ya. Tiang listriknya roboh. Ini tiang listrik atau apa ya? Pak Anton gondrong, Bang gondrong, Bang gondrong ya namanya. Bang gondrong coba masuk ke dalam. Permisi, mau beli baju nih. Wah, ada jual kacamata. Satu kacamata ini terlihat mantap tuh. Oh. Nah, ini bagus. Ya, tidak punya uang kita, bro. Aduh, kita tidak belum punya uang berarti ya. Kita keluar aja. Tuh, di situ boleh beli baju juga, teman-teman. Wah, Bang Gondrong bisa beli baju di sini, guys. Kita lihat. Yo, iya, guys. Kirim, guys. Widih, mantap. Oke, nanti kita cari. Kita cari uang dulu ya, lalu kita akan balik ke sini. Hujan deras nih guys. Oke, kita coba cari uang. Dimanakah ada tempat untuk mengambil uang guys? Iya. Belok sini, baru kita belok sini. Aduh, sudah rusak nih mobil Lamborghini-nya Pak Anton. Oh, ini guys, ini bang. Ya ampun. Oke. Oh, ini ATM.
Kita coba untuk serum ya. Kita hujan sudah berhenti, guys. Aduh. Kenapa dia tidak bisa masuk, guys? Bisa. Waduh, tidak punya uang. Gimana dong cari uang nih, guys, di kota ini? Oke, oh di sana kita ke sana, guys. Aduh, masuk dari mana ini mobil? Aneh-aneh juga, kita jalan kaki aja. Lari. Lucu juga larinya. Iya. Lari. Halo ibu. Mungkin bioskop yang tadi, cuy. Coba kita hajar bapak ini. Siapa tahu dengan hajar bapak ini kita bisa dapat uang. Kenapa, bang? Kenapa? Dapat uang nggak? Hei, bangun, pak. Ada uang nggak kau? Ya ampun, dia tidak ada uang, guys. Dia tidak ada uang, coy. Ya ampun. Coba kita ambil mobil polisi, guys. Kita ambil mobil polisi. Cepat. Lari. Capek. Kita coba dari sebelah sini. Tidak bisa. Bisa. Bisakah? Pak Pol, turun dulu, Pak Pol. Lari. Kita bawa kabur mobil polisi, guys. Oke. Kita bawa kabur mobil polisi. Asik. Oke. Apakah kita akan ditangkap? Aduh. Banyak mobil keren di sini, guys. Wah, ini bandara ya. Kita masuk. Kita turun cepat, kita lari kabur. Pak polisi mengejar kita sampai di sini. Aman. Yuk, kita masuk ke atas. Dari ke atas sini. Oke. Lalu kita kemana lagi? Kita masuk lewat sini. Oke, ada lorong. Tidak ada jalan. Aduh, bagaimana, Bang Gondrong? Tidak ada jalan di situ, Bang Gondrong. Yuk, sini kah? Tidak ada jalan juga di sini, guys. Wah, tapi tidak apa-apa, Bang Gondrong sembunyi dulu di sini ya, sampai polisi berhenti mengejar.